Assalamualaikum dan salam hashtag stay at home kepada semua yang tengah menonton Borak MGO untuk episod kali ini. Ya, dan selamat menonton juga kepada penonton daripada Facebook TV 9 yang juga menyertai kita untuk episod kali ini. Dalam rancangan ni, kami dari My Game On akan menemu ramah beberapa individu daripada industri e-sports dan juga gaming untuk mengetahui bagaimana situasi COVID-19 ni mempengaruhi kehidupan seharian mereka. Jadi untuk hari ini kita ada tetamu bukan seorang tapi dua orang, dan mereka adalah orang yang terlibat dalam bidang e-sports tempatan. Sesuatu yang agak istimewa, agak menarik di sini. Jika anda seorang peminat e-sports tempatan, lagi-lagi untuk game apa ni, dalam tournament MPL, anda mesti akan berminat dengan episod kali ini. Sebelum itu, saya introduce diri saya dulu. Nama saya Borhan, saya seorang penulis dari My Game On, and untuk menemani saya sebagai seorang host juga ialah rakan setia saya, Hazrin. Sebelum itu, saya rasa baik kita bagi peluang kepada dua orang tamu kita untuk introduce diri sendiri dulu. Silakan. Saya Fik, pemain untuk Deep Fam Division Mobile Legend. Samalah, saya Zon. Okay, dua-dua tetamu kita hari ini. Okay, untuk tontonan di rumah, sebenarnya kalau siapa tak mengenali Fik dengan Zon ni, diorang streamer yang, diorang bukan saja pro player dalam PUBG, dalam Mobile Legends, tapi diorang juga streamer, betul Fik? Betul. Okay, so hari ni kita akan tanya pasal COVID-19 lah. So soalan pertama, kita boleh tak korang macam cerita first time macam mana jadi pro gamer tu, and apa kata macam mana boleh main secara pro and tiba-tiba macam rasa nak bertanding apa semua and terlibat dalam MPL, wish ke? Kalau saya, saya mula tak ada niat pun nak jadi pro player ni, main je suka-suka. Sebab dulu saya study, so tiba-tiba kawan recommend suruh main Mobile Legends. Saya pun main nak try lah. Sebab sebelum saya main Mobile Legends ni, saya main game PC, saya main Dota semua kan. Lepas tu bila dah sampai dekat tempat yang tak ada macam, dekat Kelantan ni tak ada macam entertainment sangat, macam nak pergi ke cafe ke apa ke, tak ada. So kawan recommend main game mobile, nama tu game Mobile Legends lah. So start dari situ main. Lepas tu tiba-tiba naik dekat leaderboard. Dekat leaderboard global, and then dari situ orang kenal and tarik saya masuk dekat satu team ataupun organisasi lah, lebih kurang macam tu lah. So start dari situ lah saya jadi pro player. Kalau Zon pula saya tak tahu. Kalau Zon cerita. Saya dapat tahu Mobile Legends ni pun daripada kawan saya lah. Yeah. Saya dulu main game kat PC macam Dota, LOL kan. Lepas tu time tu dah tak ada PC dekat rumah, dah ada. Lepas tu duit pula macam tak cukup nak pergi CC lalu. Lepas tu sekolah lagi lah. Dah ajar pula form 4 macam tu. Lepas tu masa dah tak ada tak tahu nak main game apa tu, macam tu lah tengok member main Mobile Legends ni. Diorang ajak main Mobile Legends. Lepas tu start situ saya try, saya rasa lah, saya dapat rasakan yang game ni macam kalau ada tournament memang nak jadi pro player. So main lama juga time tu. Tak ada pun jumpa macam tournament kan. Tiba-tiba time tu ada satu masa tu dengar ada orang yang ada game ni ada tournament dah. Lepas tu baru dah try sikit-sikit lah, nak try join tournament. Dan ramai sama juga. Apa? Jeb kot. Too easy for Jeb kot. Jeb dia tarik saya masuk dalam team Sayan first. Dari situ start jadi pro player. Okay, menarik. Jadi yang tu kira kisah lama lah kan. So kita cerita pasal sekarang pula. Macam mungkin korang boleh cerita pasal pengalaman berada dengan Geek Fam tu. Macam duduk dekat gaming house and then dapat stream apa semua, and then dapat apa kata. Tapi apa yang orang nak tahu adalah macam mana korang join MPL and at the same time korang stream juga. So adakah benda tu sesuatu yang susah juga untuk buat? Masa season 3 kita orang
kita orang tak ada streaming-streaming ni. Kita memang hanya fokus dekat tournament. So dari situ komitmen kita orang cuma tournament je, tak ada nak kena buat live stream ke apa ke, sebab time tu memang kita orang nak target champion kan. So kita orang fokus pada satu benda. And then lepas kita orang champion tu, macam management kita orang suruh kita orang cubalah, why not, and cuba try streaming pula kan. Mana tahu dapat pocket lebih ke apa. So kita orang cubalah. Kita orang cuba and then dapat rezeki, kita jadi partner dekat dekat Facebook. So lepas tu kita orang agak, orang kata macam schedule kita orang tu agak, agak pack juga lah. Sebab kita orang training daripada petang ke malam. And then lepas training tu kita orang kena buat live streaming dekat Facebook. So memang kata memang penat gila, tapi nak buat macam mana, kata kerja kan. Lepas tu bila buat streaming, bila jadi Facebook streaming partner ni, ada tak apa yang, apa kuota korang kena achieve? Apa yang korang punya target untuk setiap kali stream? Ada edit dari segi concurrent viewer ataupun dari segi star? Apa dia punya kuota tu? Kita hours dengan target tu lah. Kita kena capai target ni lah. Capai target hours kita orang lah. Hours dengan concurrent viewers tu, CCV tu orang. Kita punya target tu ni. Start ni tak ada lagi. Star tak ada lagi kan? Star tak ada lagi. Target. Orang kata rezeki aku dapat lebih. Okay, tak apa, teruskan. InsyaAllah nanti akan ada rezeki lebih ramai viewers dan sebagainya. Okay, lepas tu okay, kita nak move on kepada soalan yang berfokuskan kepada topik COVID-19 ni. So, seperti yang semua orang tahu, kita dah ada dalam keadaan perintah kawalan pergerakan sejak 18 Mac kan. So, ni mestinya kami di MDO dan juga gamer di luar sana, mana PKP ni mempengaruhi kehidupan pasukan e-sports anda, ada dua orang saja kan. Adakah dari segi streaming mungkin anda nampak viewer makin ramai atau makin kurang, macam mana, apa perbezaan kehidupan sebelum dan selepas PKP ni berlaku? Okey, pada pendapat saya lah sebelum ada PKP, viewer saya agak kurang dah lah. Tak adalah macam apabila PKP ni dah dimulakan kan. Sebab saya rasa mungkin viewer kita orang naik tu pun sebab orang semua kan duduk rumah. So diorang tak tahu nak buat apa. So diorang tengok lah streamer-streamer dekat Facebook ni. So dari situ kita orang agak rasa macam best juga lah benda ni ada kan. Sebab diorang tak ada buat apa, diorang tak ada nak pergi enjoy ke apa kat luar. Diorang kena tengok je. Diorang kena duduk rumah buat aktiviti kat rumah kan. So kita tengok kita punya viewer naik tu semua tu agak happy lah. So ada bagus ni lah PKP ni sebenarnya. Zon, ada apa-apa nak tambah? Zon, tak ada. Tak ada, okay. Okay, so korang ada cerita pasal tambah viewers apa semua kan. Jadi kalau mungkin kita boleh cerita sikit pasal jadual streaming tu. Biasanya korang stream pada waktu bila? Bila MCO ni? Selalunya saya selalu live 3 jam macam tu ya. Tapi sekarang masa PKP ni saya live lebih dalam sejam setengah. So total saya live dalam 4 jam setengah macam tu lah. Sebab saya tengok viewer saya makin best kan. Semangat kan nak live kan. Kita orang live lebih sikit lah. I see. Biasanya kalau macam saya sendiri pun tengok kalau korang live mesti ramai yang bagi komen apa semua. Jadi apa yang korang rasa macam fix dengan Zone rasa macam unikkan korang punya stream tu? Kenapa ada orang macam nak tengok lagi dan lagi? Adakah sebab korang pro player ataupun korang ada macam benda yang best lah pasal korang? Kalau saya lah saya kalau live stream saya tak suka macam nak serious-serious sangat punya gameplay tau. So saya buat macam keunikan sikit kat live saya kan. Saya macam ada macam marah-marah orang lah, marah-marah public ke apa lah. Itu macam saya punya karakter lah kalau dalam live stream. Tapi dekat luar saya tak ada macam tu. Saya cuma dalam live stream saya ada karakter saya. Macam Zone orang suka tengok gameplay dia sebab dia tak ada nak buat apa, tak ada nak buat content apa masa MMN. So dia fokus pada gameplay dia, so orang lagi minat tengok gameplay yang serius lah. Macam saya tak buat gameplay serius, macam Zone dia buat gameplay yang serius lah.
Okay, jadi kita dah tahu macam schedule korang stream and kenapa orang nak tengok stream korang. Bukan sahaja sebab pro player tapi sebab korang ada keinginan tersendiri. So, selain daripada gaming, macam masa MCO ni, apa hobi korang yang korang selalu buat? Kira macam mungkin ada bersenam ke ataupun main apa-apa lah, main buat hobi-hobi lain. Kalau saya, selain pada hobi saya main ML ni, saya saya banyak spend time tengok movie lah, tengok Netflix ke apa kan. Macam Zoid, main ML buat apa rumah kan? Aku rasa main ML je. Kau kena push up ke? Oh, itu adalah workout sikit-sikit. Ada workout sikit-sikit lah. Bagus-bagus, ada buat world home exercise. Ada. So selain tu macam Zon ataupun korang dua tadi macam tiba-tiba rasa macam belajar masak ke, ada tak? Kan ada trend. Trend kan sekarang macam semua orang macam bosan kat rumah, tak tahu nak buat apa. So macam memasak lah macam-macam. So korang tak try something new tengah-tengah PKP ni? Tak ada. Okay. So kita dah tahu bahagian korang punya kehidupan sebagai e-sports player dan gamer. Macam mana pula kalau dari segi sebab PKP ni kan, korang tak boleh nak suka hati keluar, nak balik kampung pun susah. So macam mana korang keep in touch dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan korang kat luar sana? Macam mana korang macam ada buat video call ke, apa yang korang buat untuk pastikan silaturahim tu maintain? Saya selalu, ada selalu bila weekend ke apa, selalulah macam tanya khabar diorang macam mana, diorang okey ke tak, and then diorang pun tanya saya okey ke tak duduk rumah tu. Macam saya dah biasa lah duduk rumah, kan hidup gamer duduk rumah, kita kerja tu main game lah kat rumah, tak ada nak keluar apa. So ada PKP pun macam bagi kita orang macam buka, tak ada PKP sebenarnya. Memang duduk rumah nak keluar apa, memang kerja kat rumah. Kalau Zon macam ni pula? Zon family memang dekat KL juga ke macam ni? Aku ni baru sampai. Cakap macam tu. Sebenarnya saya ni baru balik daripada rumah saya. So takat panjang PKP ni kebanyakannya saya dah ada dekat rumah family. Sebelum PKP berlangsung tu, saya dah balik rumah. Jadi yang ada dekat gaming house ni selalunya ada Pick dengan Ozravecki je. Jadi saya tak ada kot macam nak contact dengan family pasal hari-hari kan duduk serumah. Okeylah. So memang baru balik daripada kampung. So tak adalah masalah yang kata untuk orang lain yang macam duduk jauh, so terpaksa macam video call selalu. Tapi lah, betul lah, sekarang tu memang bagi orang yang duduk dekat dengan family, bagus lah. Ada peluang untuk berjumpa. Okay, so untuk kita macam nak akhiri episod ni, kita tanya sikit sebab korang ni adalah professional player. So orang yang memang bekerja sebagai player Mobile Legends. So ada tak korang boleh tolong share sikit advice ataupun tip kepada player Mobile Legends lain di sana yang tengok korang main, lepas tu dia pun ada simpan cerita nak jadi pro player. Apa advice dengan tip korang? Kalau saya rasa pada sesiapa yang nak jadi pro player tu, maybe korang kena ada disiplin lah. Tak pun korang punya target lah. Contoh, ibarat korang betul-betul nak jadi pro player, apa yang korang buat sebagai sebelum korang jadi pro player tu. Contoh kalau korang kena, sekarang korang main game dalam 1-2 jam. Maybe lepas ni korang kena main dalam lebih sikit lah, 6 jam, 7 jam. Sampailah rasa yang macam korang ni dah improve tau dalam Mobile Legends. Dari situ korang boleh start cari team ataupun kena kenal dengan team-team yang dah besar je tu. Nari. Tapi macam mana pula dengan contohlah kalau macam pelajar universiti So diorang bukan je orang kata main game tapi no juga kena belajar apa semua kan. So Zon ada apa-apa nak cakap pasal macam mana nak seimbangkan main game dengan belajar? Itu soalan topik tu dia. Boleh je, mana-mana yang jawab. Siapa boleh jawab. Bagi saya boleh je nak seimbangkan, tapi tengok kepada individu lah dia nak lebih kepada game ataupun belajar. Kalau jadi student tu
saya rasa main game ni untuk macam luangkan macam mana, luangkan masa dengan kawan-kawan ke apa, macam isi masa masa lapang ke apa, bukan time kita ada assignment ke apa sampai lupa nak buat je apa kan. Macam tu tak boleh lah itu kan. Sebab kita dah, kita memang fokus pada satu benda. So saya rasa nak jadi pro player ni tak boleh lah kalau belajar sambil main game. Kalau jadi pro player memang tak boleh sebab masa tu terlampau, macam bukan masa terlampau terhad, cuma tak ada masa. Dia terlampau padat komitmen, eh. Kita nak study, kita nak patut, kita nak bagi komitmen training dengan team, tak boleh. Dia memang takkan terjadi lah. Kalau terjadi tu memang kata miracle, orang kata keajaiban. Dia susah tak boleh. Faham? So masa fix macam kalau dia betul-betul nak committed jadi pro player, dia kena committed je lah kat satu benda tu. Sebab saya mula study juga, lepas tu saya berhenti belajar. Saya berhenti belajar, saya fokus boleh jadi pro player. So soalan terakhir lah untuk korang, okay, macam mungkin sekarang macam PKP apa semua, jadi ada orang yang tak tahu nak buat apa kan. Macam kadang-kadang diorang main Mobile Legends and kadang-kadang diorang main game mobile, tapi ada juga yang macam nak luangkan masa untuk buat benda lain juga kan. Jadi apa nasihat korang pada diorang yang macam mungkin hanya tahu main game je tapi tak tahu buat lagi? Macam ni diorang macam nak try benda-benda baru tu? Saya pun tak tahu. Sebab saya kerja ni. Saya pun tak nak buat baru. Why? Nak masak tak nak masak? Tahu lah. Apa ke? Saya rasa mungkin advice yang elok mungkin macam ikut macam Zon lah kot. Cuba buat juga sikit home workout, pastikan exercise lah sikit. So taklah macam asyik main game je kan. Okay. Satu lagi mungkin diorang macam boleh baca berita tentang PKP apa semua kan. Jadi dia berita dengan berita semasa. Betul. Okay. Saya rasa yang tu sahaja semua soalan yang kita ada untuk hari ni. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Zon dan Fik kerana join kami hari ni dalam segmen Borak MGO. Thank you so much guys. You guys memang best. Dan keep it up. Stay at home. Kami doakan korang bersiap sedia untuk MPL dan insyaAllah akan mendapat kejayaan. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton Borak MGO episod kali ini. Jangan lupa untuk follow My Game On di Facebook, Twitter dan juga Instagram. Anda boleh dapat berita-berita gaming dan juga e-sports yang terkini. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua penonton di Facebook TV 9. Baiklah, insyaAllah kita akan berjumpa pada segmen Borak MGO yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam stay at home. Okay, bye-bye.